guys, kembali lagi dalam rancangan Rasa Rasa Borneo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Roki. Dan salam sejahtera pada Andi dan juga viewers kita yang tercinta. Yang tercinta, viewers yang ada di Indonesia dan juga di Malaysia pastinya, Roki ya. Yeah. Nah, masih di episode Valentine, Roki. Kali ini saya akan membuat brownie berry cheesecake trifle. Wow, panjang namanya ya. Sekali sampai brownie berry cheesecake trifle. Ya Rasulullah. Panjang ya. Nah, sebelum kita mulai seperti biasa Kak Roki, kita tidak bosan-bosannya mengingatkan viewers kita tercinta di luar sana bagaimana kalau mau lihat episode yang sebelumnya di mana Kak Roki? Kita boleh search kami orang di page Facebook Rasa Rasa Borneo. Ya, boleh di like, boleh di share dan boleh di komen dan boleh juga boleh di subscribe berjamaah. Untuk menu ini Kak Roki, sebenarnya namanya memang panjang. Tapi bahan-bahannya simpel Kak Roki. Oh, simpel. Ya. Namanya jadi canggih. Nah, namanya canggih dan panjang tapi sebenarnya simpel. Kalau misalnya teman-teman sudah menyiapkan brownie-nya dulu nih Kak Roki. Nah, nanti mungkin di caption-nya saya akan buat resepi brownie yang tersendiri ya. Jadi kali ini kita sudah ready brownie-nya. Saya meminta bantuan Kak Roki untuk dipotong-potong dulu brownie-nya canggih ya, tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil. Jadi Kak Roki potong dulu. Kamu dikit lagi karena itu misalnya bagi dua. Bagi dua aja, begini lagi lah, begini lagi. Ini. Macam ni. Bagi dua. Okey, selanjutnya saya akan memasak isiannya stroberinya tapi dengan brown sugar. Dengan brown sugar. Dan juga sedikit air. Kita mau buat konsistensinya untuk isian strawberry dan karoki. Karena tadi bilang brownie berry karena memang ada beberapa macam berry ya, kita gunakan blackberry dan juga strawberry. Wah. Wow. Banyak sehat buatlah menu kita. Ada buah-buahan. Jadi apinya perlu besar atau kecil? Boleh besar, boleh kecil. Kalau mau cepat dibesarin, kalau mau kecil boleh. Jadi tidak terlalu ada aturan khusus mau apinya besar ataupun kecil. Ini Karoki boleh bantu untuk melakukannya ya. Saya akan mengkocoknya. Apa namanya kalau di sini banyak kalau? Kalau di sini ngepok. Mengepok. Jadi Andi. Macam mana Karoki mau tahu adakah dia masak kah belum kan ni? Nah, jadi nanti teksturnya sudah sedikit mengental Karoki. Mengental. Dan stroberinya sedikit lembut nanti ya. Dia dicampur dengan gula dan airnya. Boleh. Nah, ini Kak Roki saya campurkan cheese cream-nya dengan heavy cream ya. Dengan heavy cream. Heavy cream, cream apa aja boleh. Kemudian ini gula pasir. Dan lemon zest. Nah, ini yang membuat warna ini. Saya mungkin kita masak aja takut dia terlalu banyak nanti pahit kan. Lemon zest di kulit lemon yang diparut. Benar. Kita akan mencari di pasar. Kita kocok sampai dia gula pasirnya tercampur rata ya dengan cheese creamnya dan juga heavy creamnya tadi ya. Jadi apabila dia sudah sebati? Ya, gula pasirnya sudah tercampur dengan cheese creamnya dengan heavy creamnya ya. Strawberry-nya sedikit lagi lembut ya. Nah, teman-teman pertama ya untuk layer pertama kita tambahkan dulu nih coklat brownie-nya ya. Kita akan buat layer demi layer ya kalau iya. Oke, sudah. Nah, seperti ini sudah dia mengental ya. Strawberry-nya juga sudah hampir berubah warna ya. Tadi kan terlalu merah nih. Ini sudah dia tercampur nih, ini warnanya sudah jadi merah ya. Cairannya ya. Bisa dipindahkan sebelah sini tapi biar lebih dingin ya. Nah, karena ini tadi sudah lembut ya strawberry-nya. Jadi jangan panas-panas langsung kita buat di layernya karena nanti takutnya dia jatuh ke bawah ya. Karena setelah ini coklat brownie-nya kita akan tambahkan cheese cream-nya dengan heavy cream dan kita letakkan strawberry-nya ini. Jadi kita letakkan dulu di peti sejuk dulu ya. Peti sejuk. Di fridge ya.
kita sudah letakkan strawberry-nya di dalam peti ais, sudah sejuk. Sekarang kita akan susun nih kalau ini. Pertama untuk underliner-nya, kita taruh coklat brownie-nya dulu. Okay. Kemudian ini cream cheese-nya. Brownie Berry Cheesecake Trifle. Jadi untuk teman-teman Karoki yang mau lihat episode sebelumnya bisa lihat di mana Karoki? Kita boleh search dekat Facebook page Rasa Rasa Borneo. Bisa di like, bisa di share, juga follow, dan di subscribe jamaah. Dan kalau gitu kita akan ketemu di episode selanjutnya masih dalam rancangan Rasa Rasa Borneo.